Halo guys, selamat datang di channel YouTubeku. Kali ini aku akan membahas cara tracking barang dari luar negeri melalui bea cukai. Jadi kemajuan teknologi yang bisa membantu kita dalam berbelanja online salah satunya adalah aplikasi Shopee, di mana kita bisa belanja barang-barang yang kita butuhkan baik di dalam maupun di luar negeri. Apalagi dengan e-commerce luar negeri yang menawarkan produk-produk luar negeri dengan gratis ongkir. Sehingga kita semakin tertarik, semakin antusias untuk mendapatkan barang-barang yang tidak ada di dalam negeri. Hanya saja minusnya ketika kita membeli barang dari luar negeri, terkadang kita cemas pengirimannya, kira-kira ini sampai mana. Nah, di sini pihak dari bea cukai telah mengeluarkan fitur tracking di mana kita bisa melacak barang yang dikirim dari penjual itu sampai mana sih. Soalnya barang yang dikirim dari luar negeri itu biasanya antara seminggu lebih, 10 harian atau 2 minggu. Jadi langsung saja berikut cara-caranya bagaimana kita bisa melacak. Nah, tapi di sini kita bisa melacaknya kalau barangnya sudah sampai di Indonesia. Jadi begitu guys, kalau belum nyampe Indonesia tetap nggak bisa dilacak. Cuman ada informasi pengiriman barang sudah dikirim dari tempat asal. Oke, langsung aja sampean bisa download aplikasi mobile Bea Cukai atau langsung masuk ke webnya Bea Cukai.